Halo Alif, Alif mau kemana hari ini? Oke. Halo Mami, Mami sama Farel mau kemana? Oke. Apa itu? Ikan apa namanya? Nih, baca nih ikannya namanya apa nih? Apa itu? Lihat sini dulu ya, yang biskuit itu. Alif lihat apa? Oh iya, mati dia. Dia pisau itu patah. Iya. Itu lihat yang ini, yang ini udah lihat. Itu jellyfishnya kok beda kan? Thank you.
Alif. Alif. Dis. Oi. Iya, enggak apa-apa. Nih, Alif mau cobain yang sini. Sama-sama tangannya di atas, tangannya di atas.
Alginar kalian dilanjut di sana. Selamat kunjungan ke kompakannya pada kesempatan sore hari ini. Menenggelamkan tubuhnya. Yang saat ini disampaikan salam dengan cara melambai-lambaikan ekornya. Halo semuanya, selamat datang, selamat bergabung, selamat hari raya Idul Fitri. Selamat datang, selamat datang, selamat di sana ada dua orang sahabat-sahabat dari lumba-lumba. Yang pertama, ini pemuda kelahiran dari kota Surabaya, Jawa Timur. Namanya Kak Andi Matamoto. Ya, sementara yang ada di sudut kanan, namanya Kak Reno Hamdan Al-Qadir. Halo, selamat sore Kak Hamdan. Bagaimana kabarnya Kak Andi, Kak Hamdan? Fine, masih baik, alhamdulillah. Oh yes, of course. Dan kali ini mereka ingin coba di absen terlebih dahulu. Lumba-lumbanya akan berdiri penonton sambil diri tepuk tangan lagi sama-sama. Ah, kita perkenalkan satu-satu lumba-lumbanya. Mereka sudah punya nama. Yang pertama jenis kelaminnya apa tidak? Ladies first, oh ya, betina ya. Siapa itu? Namanya Ashanti. Masih lumba-lumba yang kedua, siapa dia? Namanya Powo. Yang ada di TikTok ya, bukan? Baiklah, kalian disana Powo Asyadi. Dia mau jalan-jalan dulu nih. Karena cuacanya panas sekali. Waduh, kita jalan-jalan dulu sama lumba-lumba. Katanya ke Hamdan tuh mau coba ditarik langsung. Penonton sambil tepuk tangan saja sama-sama. Baik, kita lanjut kali ini. Bola-bola dipersiapkan. Cara main bola yang coba di sudu. Bakal siapkan kameranya. Harus dapat gambar yang bergerak. Silahkan. Lompatannya tinggi, saudara. Kalau mencapai ketinggian maksimal 7 meter di atas permukaan air. Mereka melompat. Baik, masih dengan bola lagi. Tapi bolanya di bawah. Cara mainnya bukan di dribble. Namanya masih bola basket. Cara mainnya di kendong saja. Penonton sambil tepuk tangan saja sama-sama. Kita merasa menggunakan pelipur ataupun sirip dada dari lumba-lumba. Ini fungsinya. Hanya lumba-lumba ini menyimpangkan tubuh mereka menggunakan pelipur ini sebagai steering body dari lumba-lumba. Bersama-sama. Ya, kawan kamera siapkan kamera. Konsentrasi banyak. Boleh siap-siap. Ini soalnya sederhana Hamdan. Diberikan apa-apa sudah bersiap banyak. Mana dia orang? Wah, dan kali saya mau tanya sama penonton. Kira-kira ada gak yang mau pegang lumba-lumba? Ada yang mau pegang lumba-lumba? Waduh, yang di atas terlalu jauh, yang di depan saja kalau gitu kita berikan kesempatan. Cepat-cepat, cepat. Khusus yang di depan aja, yang di depan aja ya. Ah, yang di atas terlalu jauh. Jadi yang di depan saja boleh dipegang lumba-lumbanya. Boleh, teman. Posisi tidak berlendir dan tidak bau amis. Karena yang bau amis adalah pelatihnya. Apa? Oh, makanannya yang bagus. Baiklah, dan kali ini kita lanjut di sana ke Hamdan. Persiapkan kembali peralatannya semua. Sambil ini ada papan selancar. Main surupin dulu kita, Kak. Oh iya, hati-hati ke Hamdan. Awas! Hey. Luar biasa, ya, Pak Hamdan. Tangkasannya jangan beradukan lagi.
Ya enggak anjing. Oh, benar sekali. Kali ini dengan sobat dilompati langsung oleh lumba-lumba. Wah, mantap ya. Penonton boleh kasih semangat, tepuk tangan dulu sama-sama. Awas hati-hati kawan. Oh udah kak, oh udah coba. Yang lagi kali ini di sana kak Andi yang ikut bergabung sama saya. Oke, kali ini kami mau ikut bergabung bersama kak Hamdan. Dia akan coba didorong langsung oleh lumba-lumba. Menjemput langsung ke Reno Hamdan aktor di sana. Kita lihat sama-sama di sana. Berjalan-berjalan, didorong langsung. Dan kali pun kak Hamdan akan coba menjaga keseimbangan tubuhnya. Jadi bisa gak kira-kira ini? Berdiri di atas papan surfing tanpa ombak sudah. Oke, kita lihat sama-sama. Bersiap-siap. Oh, mungkin penonton sambil diringi tepuk tangannya lagi sama-sama kamu sudah. Kenapa tuh? Awas jatuh kawan-kawan. Oh udah jatuh sih. Aduh. Sakit gak kak? Enggak. Malu tapi gak ya? Oh iya. Baik kita lanjut saja deh. Yang satu ini memang lumba-lumba ini terkenal dengan kecerdasannya. Jadi kita ajak lumba-lumba ini untuk belajar ya. Belajar berhitung. Jadi dia sudah mengenal angka-angka hitungan dari 1 sampai dengan 20. Penonton yang kasih soal, kira-kira tanda soalnya mau ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi? Tambah, kurang, kali, bagi? Apa tuh? Perkalian, sekarang angkanya. Berapa dikali berapa, langsung jangan lebih dari 20, silakan. Satu angka. Berapa tunggu? 2 punya. Oke, 2 dikali. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 4. 5 didapat 5 ya. Oke, 2 dikali 5 didapat 1 soal di sana. Dan kali ini kita tanya cara jawabnya seperti apa Kandi? Menggunakan gestur. Bahasa tubuh juga ya. Oh, ekor dari lumba-lumba akan coba ditepukan. Setiap tepukan ekor bernilai 1. Penonton nanti yang lain bantu itu sama-sama suara yang keras yang kompak. Oke, perhatikan soalnya untuk Bobo. Belajar tidurnya. Ini lihat dulu soalnya. Ada 2 dikali dengan 5. 2 dikali 5. Eh nanti gak bisa kamu loh. Lihat dulu soal ini. Oh enggak. Oh maksudnya apa nih? Maksudnya dengan pede gitu gak bisa jawab gitu ya. Udah coba sekali lagi deh. Awas nanti salah ya. 2 dikali 5. Penonton bantu hitung ya sama-sama ya. Suara yang keras yuk. Kita mulai. 1. Lebih keras suaranya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adik-adik harus rajin belajar ya. Banyak-banyak makan ikan biar pintar ya. Kalau udah lima tuh. Iya, udah lima yang pintar adik. Karena memang mereka ini memiliki volume otak lebih besar dibanding hewan lain. Untuk kecerdasannya mulai dari kita tepuk tangan lagi sama-sama. Kami jelaskan, ini adalah cara paling mudah yang membedakan hewan mamalia laut dan juga ikan. Semua perhatikan pergerakan ekornya. Jadi saat berenang, arah ekor mereka itu ke atas dan ke bawah arahnya sudah ya. Itu punyanya mamalia laut, diantaranya paus, lumba-lumba, dugong, pesut, sama begitu semua. Berbeda dengan ikan. Kalau ikan itu ekornya ke kiri dan ke kanan arahnya saat berenang. Itu pasti ya, hiu termasuk ikan. Kalau lumba-lumba bukan ikan, mereka mamalia. Jadi mulai sekarang jangan lagi sebut mereka dengan sebutan ikan lumba-lumba. Panggilnya cukup lumba-lumba atau dolphin saja. Baik, kita lanjut.
Yang satu ini lumba-lumba ini akan coba diajak untuk apa lagi nanti? Oke, konsentrasi, kumpulkan tenaga di sana. Ada Bobo dan juga Ashanti bersiap. Siap? Oke. Kalau begitu saya kasih musik. Ini dia musiknya nih untuk Bobo dan juga Ashanti. Waduh, Bobo Ashanti ini akan coba tunjukkan sesuatu yang paling dinanti-nanti dari mereka sekarang, yaitu adalah tarian dari lumba-lumba. Sudah berjaga pada kesempatan siang hari ini. Ada kekurangan dan salah yang kami mohon maaf ya.